digunakan dalam uji komplek, Bapak Ibu ya. Bisa digunakan dalam uji komprehensif. Karena uji komprehensif kan ada penilaian dari dua dosen. Kalau di praktikum juga ada penilaian, kemudian masih ada masukan dari dosen. Dan grup ngomong dari diberi masukan, diberi arahan. Kurangnya di sini, harusnya seperti ini, ya. Ditingkatkan di sininya. Jadi ada feedback ya.